Perumahan Batan Indah Tangerang Selatan, Banten mendadak geger. Pasalnya, ditemukan paparan radioaktif di areal tanah kosong di perumahan tersebut. Ancaman radiasi menghantui. Hingga liputan ini kami tayangkan, pihak Badan Pengawas Teknologi Nuklir atau BAPETEN masih bekerja keras. Berlomba dengan waktu membersihkan area tercecarnya zat radioaktif yang kemudian diketahui bernama cesium-137. Untuk sumbernya terkonfirmasi jenisnya adalah cesium-137. Tapi dari asal-usulnya dari mana? Asal-usulnya masih kita lakukan investigasi. Hingga saat ini, asal-muasal limbah radioaktif cesium-137 di perumahan Batan Indah masih menjadi misteri. BAPETEN telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kronologi keberadaan ceceran limbah tersebut. Jadi bersama kita nanti kita akan menyampaikan juga bukti-bukti yang ada di sini gitu kepada mereka untuk segera dilakukan proses tindak lanjut gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan titik terang tentang siapa yang menggunakan, berasal dari mana. Secara alami, cesium terdapat pada tanah dan bebatuan. Sedangkan cesium-137 adalah zat radioaktif dari inti nuklir. Cesium-137 juga merupakan zat radioaktif yang biasa ditemukan sebagai produk sampingan dari uji coba senjata nuklir. Bagi dunia kesehatan, cesium-137 bermanfaat untuk terapi sel kanker. Sedangkan dalam dunia industri, cesium-137 biasa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas dan standar volume air minuman kemasan. Namun jika terpapar dalam jumlah besar, cesium-137 dapat menyebabkan kanker atau kematian. Pihak Badan Teknologi Nuklir atau BATAN bersama dengan BAPETEN memastikan paparan radiasi yang ditemukan tidak pada level berbahaya bagi warga sekitar. Sebanyak 115 drum tanah juga sudah dibawa ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif atau PTLR BATAN untuk diolah kembali. Namun, vegetasi di atas lahan tersebut positif telah terkontaminasi. Sebanyak 9 orang warga juga ikut dibawa sebagai sampel ke laboratorium BATAN guna memastikan mereka tak terkontaminasi. Hasilnya bisa diketahui, kira-kira 1-2 hari ini bisa kita ketahui hasilnya. Untuk air tanah juga sudah diuji di lab sampel air tanah dan hasilnya adalah bebas dari kontaminasi, sehingga warga tidak perlu khawatir apabila memang masih menggunakan air tanah untuk kegiatan atau aktivitas.